Magpetang, salam sejahtera. Isu hawat petang ini aku akhirnya sertai Pakatan Harapan. Berita sepenuhnya, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO diumumkan menjadi parti komponen terbaru Pakatan Harapan PH. Penyertaan parti berpengkalan di Sabah itu diumum Ketua Setiausaha PH Saifuddin Nasution Ismail petang ini. APKO ketika ini dikutai Wilfred Madius Tangau yang juga ahli Parlimen Tuaran. Ketika ini ada tiga parti yang membentuk PH, yaitu PKR, Amanah, dan DAP. Selepas Bersatu dibawa keluar, meninggalkan gabungan berkenan pada Februari tahun lalu. Ia kemudian menyaksikan PH yang mendapat mandat untuk menguasai Putrajaya melalui PRU ke-14 lalu dijatuhkan. Perkembangan itu juga menyaksikan kemelut politik dalam negara berlarutan sehingga hari ini. Selepas gagal mendapatkan kembali kerajaan ikuran pengunduran Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin daripada jawatannya sebagai Perdana Menteri minggu lalu, PH kini dalam usaha memperkukuh gabungan tersebut. Beberapa pemimpin parti komponennya menggesa agar PH mempelawa parti lain untuk menyertai mereka sebagai persediaan menghadapi PRU 15 tidak lama lagi. Untuk rekod, sebelum ini APKO merupakan sebahagian daripada anggota BN, namun meninggalkan gabungan berkenan selepas PRU lalu dan memihak kepada Warisan, sebuah lagi parti yang berpengkalan di Sabah. Menurut Saifuddin Nasution, sebelum ini APKO mengemukakan permohonan rasmi untuk menyertai PH. Mesyuarat Majelis Presiden PH hari ini membuat keputusan untuk menerima APKO sebagai salah satu parti komponen PH. Kami percaya penyertaan APKO ini akan terus memperkukuh kerjasama terutama dalam persiapan menuju PRU 15, katanya. Seperti yang diumum sebelum ini, tambah Nasution Ismail lagi, satu pertemuan membabitkan ketua-ketua parti pembangkang juga akan diadakan tidak lama lagi untuk membincangkan isu-isu semasa politik semasa, termasuk persiapan menghadapi sidang parlimen pada 6 September ini. Pagi tadi, Ketua Pemuda APKO Felix Joseph Saang berkata semua parti pembangkang wajar mempertimbangkan pelawaan PH untuk menyertai mereka. Pembangkang harus terlebih dahulu menyelesaikan perbezaan sesama mereka sebelum dapat membuat dasar bersama dan rancangan yang efektif untuk membuat negara ke depan, seperti menangani pandemik serta memulihkan ekonomi, katanya dalam kenyataan dikeluarkan. Berita dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.